Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tanris Project. Di video kali ini kita akan melakukan trip atau perjalanan dari Kota Malang menuju Gunung Bromo ya teman-teman. Kebetulan hari ini kita melalui jalur tol, melalui gerbang tol Singosari. Karena untuk menuju puncak Gunung Bromo sebenarnya ada 4 pintu ya teman-teman, dari Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Untuk trip kali ini kita akan melalui jalur Probolinggo ya, tepatnya melalui Sukapura. Karena untuk Sukapura sendiri adalah jalur yang terlanding. Untuk teman-teman semua yang melalui tol melalui Sukapura, kita turun di gerbang tol Probolinggo Barat. Dan untuk trip kali ini kebetulan adalah trip ketika Gunung Bromo pasca viral ya teman-teman. Jadi viral ketika pemilik kuda difoto oleh wisatawan dan beliaunya meminta tip sebesar 50.000, hingga menjadi rame dan viral. Dan untuk beliaunya pun sudah klarifikasi dan meminta maaf, sehingga tidak membuat suasana semakin gaduh. Dan tentunya Bromo akan selalu eksis di mata para wisatawan. Kita akan lihat kondisi di puncak seperti apa ya. Apakah masih tetap ramai ataukah berpengaruh akibat kejadian viral kemarin. Kalau dilihat di perjalanan kita hari ini, sepertinya dengan pasca kejadian tersebut ternyata tidak menurunkan animo masyarakat untuk berkunjung ke salah satu destinasi paling populer di Indonesia, terutama wisata untuk pegunungan. Bromo masih tetap ramai seperti biasanya. Ternyata setelah melewati perjalanan atau setengah perjalanan, kita disambut oleh gerimis dan suasana sedikit mendung ya. Akan hujan deras. Seperti apa kondisi di puncak? Waduh, ternyata hujannya deras sekali teman-teman. Sebenarnya pengennya putar balik ya, karena cuacanya sudah hujan deras sekali dan waktu kita akan menempat 2 sore. Sekarang ya, semoga saja nanti ketika sampai di puncak hujan sudah mulai mereda dan tentunya kabutnya menipis ya, sehingga kita bisa melihat keindahan di sekitar. Hujannya memang sangat luar biasa sekali. Nah, ini sudah sedikit kelihatan cerah ya, hujan sudah mulai sedikit reda walaupun masih rintik. Waduh, ternyata macet ini teman-teman ya. Ada apa ya, terjadi kemacetan, tidak bergerak sama sekali. Yang dari atas sudah kelihatan turun. Wisatawan biasanya pagi hari ya.
ada waktu. Ternyata ada jeep yang seperti mengalami trouble ya, yang mengakibatkan macet parah. Agak sedikit pelan dan hati-hati. Bismillah, semoga perjalanannya lancar sampai puncak cat ini. Sekaligus kita menikmati parade mobil jeep yang turun dari atas ya, karena jumlah jeepnya banyak sekali ya teman-teman. Kalau dari kita lihat dari atas banyak sekali, dan jeepnya juga memang totalnya sangat luar biasa ya, karena dari 4 pintu masuk semua menggunakan jeep ketika dari parkiran menuju puncak, karena untuk mobil pribadi tidak diperbolehkan ya. Untuk harga jeep bisa teman-teman browsing di media online atau langsung ke lokasi ya teman-teman. Ya,
Baik teman-teman, ternyata kita sudah sampai di lautan pasir Gunung Bromo. Pasca viral ternyata kondisinya tetap masih normal ya, tidak berefek dengan kondisi yang di pemberitaan. Pengunjung pun masih sangat ramai sekali dan tetap antusias ya. Karena tentunya Gunung Bromo sangat menarik untuk dikunjungi dan merupakan salah satu destinasi pariwisata andalan di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Malang sampai ke Bromo. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.